Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut, hujan deras disertai angin kencang di wilayah Jabodetabek pada Selasa sore dipicu aktivitas awan cumulonimbus. Kejadian angin kencang yang terjadi di wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh adanya aktivitas awan konvektif jenis cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Masyarakat diimbau tetap waspada. BMKG memprediksi cuaca buruk dengan kondisi serupa masih akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek hingga April mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia.